Hi beautiful. Okay, hari ini Olumis mau kasih exercise tangan dan mulut. Okay, mau buat cake butter yang paling simple ni. Okay, di sana sudah siap-siap butter. Butter sebenarnya itu pelanta batu. Pelanta dalam satu cawan setengah. Okay. 5 biji telur. Tengoklah ni style si Olumis. Ada yang sudah pernah pecah, ada yang belum dipecahkan. Jadi 5 biji telur size B. Tepung dalam 1.5 cawan. Tepung kek kah? Senang. Okey, jangan fikir-fikir lagi pasal baking soda kah, baking powder kah. Pakai saja tepung kek. Kasih ready saja di rumah kamu, tidak rugi. Nah, tuna vanilla flavor dalam 1 sudut teh. Hari ini kita makan gula. Ish, bukanlah bahasa tu balang. Okey, untuk ini kek biasanya Olumis cuma pakai dalam 3 sudut. 3 sudut yang ni lah ni. Enak so garam sikit dalam satu cubit. Okay, so apa kamu buat sekarang? Kamu terus saja kasih 3 sudu gula. Okay, 3 sudu gula, 2 sudah kan? Satu lagi. Lepas tu kita masukkan garam dalam satu cubit. Okay, dan masukkan telur. Okay, kamu whisk dulu yang 3 biji ini, nanti kasih masuk lagi 2 biji. Okay, itu 2 biji telur pun saya sudah kasih masuk di dalam sini adunan. And then itu vanila pun sebenarnya tinggal sikit dalam satu sudut teh. Saya tuang saja habis semua tadi. Actually kalau lebih ni vanila pun tidak apa-apa, dia lagi wangi. Okay, so sekarang masa si Olumis mau exercise tangan. Sebelah saja lah tagap ni. Sengaja saya tidak mau pakai elektrik. Tidak juga mau dibuat di rumah ni. Jadi mengadun-adun saya begini. Oke, okay, nanti saya sambung masak-masuk tepung nanti. Oke, okay, ni tepung saya selalu ayak. Saya buat macam tu saja. Lepas tu saya tuang tu tepung. Terus tu tepung masuk sana mangkuk. Oke, okay. Jadi kerja mudah, sikit mau dicuci kan. Saya kasih goyang-goyang gitu sampai dia habis. Nah, mau setengah jam saya adun manual. Boleh tahan juga lah nih exercise saya. Sampai tujuan pun berhenti lah. Oke, kamu kena pukul sampai ringan, baru kamu pindah di loyang. Saya sudah prepare loyang saya 8 inci tapi bentuk bulat. Oke, okay. Saya pindah dalam loyang nanti. Terus saya bakar. Oven pun sudah saya kasih panas. Yang ini kita kena masak dalam 30 menit pada suhu 170 ke 180. Oke, okay. Kamu tunggu. Nah, belum masak tapi sudah berkilat. Ready lah nih pergi oven. Selamat sudah ada dalam oven. Cake butter Olumis. Butter ke? Cake pelanta Olumis. Oke, okay. Stay tune. Tunggu ah. Siap sudah cake pelanta Olumis. Itu Nadia. Oke, okay, kamu tahu bahkan kenapa saya taruh satu gelas air di dalam? Sebab saya mau tuh cake kekal moist. Alright? Saya mau kasih keluar. Lepas itu saya mau potong. Saya mau makan fresh. Oke, okay, kalau cake kamu sangkut-sangkut, senang saja. Kamu ambil spatula, kamu cucuk di tepi dia, terus kamu kasih pusing gitu. Oke? Okay? Nah, tengok bak cake saya nih. Apa salahnya kamu try? Senang saja dia punya resepi. Yang penting pelanta. Oke, okay, tengok. Saya tarik, senang saja. Can. Wish. Gebus. Ah. Untung kan kalau pandai masak. Tapi memandangkan dia banyak gula tadi, saya mau minum pakai ini sajalah. Doterra lemon 3 drops. Okay, jangan lupa like, share and subscribe. Cake pelanta Olumis.